Banjir di wilayah Semarang. Secara umum dari 3 tempat yang itu disinyalir ada banjirnya sudah kita lakukan pengecekan dan secara umum sudah mengalami surut. Artinya air di marina ini hanya sisa-sisa, kemudian pompa sudah kita jalankan dan sebagainya kita keluarkan. Kemudian yang kedua di Genuk, tadi kita berdirikan dapur umum juga di sana termasuk pos-pos yang lain dan di Kaligawi. Jadi secara umum untuk wilayah Semarang sudah mengalami penurunan. Ada beberapa hal yang menjadi atensi, ada 60 keluarga ya yang di masjid tadi sudah kita perhatikan terkait dengan bantuan dapur umum dan lain sebagainya antara kita polisi, TNI dan Kepolisian Kota dan BPD. BPD yang kita kerjasamakan. Artinya wilayah khusus perumahan kita gunakan kapal pol air yang kecil untuk distribusi orang terkait dengan keperluan yang bersangkutan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita belum tahu tentang ramalan BMKG yang kita lakukan. Setidaknya TNI Polri sudah siap dalam rangka mengatasi terkait bencana alam yang telah kita. Tetapi upaya yang lain, saya sudah koordinasi dengan Pak Gubernur bahwa BMKG akan menggunakan pesawat untuk mengalihkan hujan wilayah Semarang sehingga ke depan tidak ada hujan lagi lah kita. Terima kasih. Pak, untuk pengamanan ini Pak, harta benda milik pengungsi dari Polri sendiri seperti apa? Dari Polri sudah ada posko, di posko Brimopada, di sana ada posko. Kemudian kalau di dalam perumahan gunakan patroli air. Kemudian PAM Swakarsa masyarakat sekitar juga banyak dari PMI, kemudian dari Karang Taruna, kita bau membawa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.